semuanya, perkenalkan nama saya Karen Yopione. Saya bersekolah di SMA Saphir 1 Kota Jambi dan sekarang saya itu menduduki kelas 12 SMA. Nah, beberapa bulan yang lalu puji Tuhan saya dipercaya untuk menjabat sebagai Dadis Wakil 3 Kota Jambi 2019. Dua-duanya, saya itu tipe yang bisa biasanya belajar online dan juga belajar dari buku. Biasanya saya belajar online itu saat berada di sekolah, saat saya mendapatkan tugas dari guru untuk mencari jawaban-jawaban. Nah, di situ saya memilih jalan untuk mencari di online. Sedangkan di rumah, saya akan belajar dari buku. Belajar yang sudah mencatat, saya harus membaca lagi, terus mengulang kembali. Setelah itu saya harus mendengarkan dari teman saya. Jadi saya itu harus belajar berulang kali untuk bisa memahami apa yang telah disampaikan oleh guru saya. Mata pelajaran favorit kamu apa? Mata pelajaran favorit saya itu olahraga. Karena lebih suka, hobi saya itu berada di olahraga, jadi setiap pelajaran olahraga saya itu enjoy gitu. Pernah. Kalau misalnya dapat tugas apa yang nggak bisa, biasanya saya nanya ke teman saya. Hukuman guru itu diusir dari kelas. Ketika saya dapat tugas, terus gurunya nggak masuk, terus saya memilih untuk kerjain tugasnya di luar. Tapi gurunya malah datang dan diusir rame-rame sih. Ada 3 orang waktu itu diusir dari kelas karena kerjain tugasnya di luar. Jangan lupa ya lihat profil lengkap aku di tribunjambi.com atau juga bisa lihat di Instagramnya @tribunjambi. Terima kasih.